Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview dari produk dua kelinci. Tostos Tortilla Chips Roasted Corn. Ya, ini yang varian kedua setelah sebelumnya saya review yang rasa Korean barbecue. Ini produk dua kelinci, ada promonya. Berhadiah uang jika beruntung. Nah, ini rasa jagung bakar. Ini sudah ada halal Indonesianya, produksi oleh dua kelinci, Pati Indonesia. Ya, untuk berat bersihnya 25 gram. Ini harganya 2000-an. Tostos Tortilla Chips. Sepertinya pembaruan dari yang produk tortilla sebelumnya kayaknya ya. Oke. Ini warna kemasannya hijau. Kalau yang barbecue ini warnanya. Warnanya orange. Ya, nikmati kelezatan rasa lainnya. Ini sudah saya review. Sudah simpan di tempat sejuk dan kering. Ada QR Code PMRI. Ada barcode. Terus ini ada sertifikat HACCP dan sebagainya. Nah, di sini ada informasinya lagi sih, lemak total, lemak trans, kolesterol dan sebagainya. Komposisinya jagung 68,3, minyak sawit mengandung antioksidan tebati, bumbu jagung bakar, penguat rasa, kecap bubuk garam kriya sintetik, kepati jagung, pemusim monoglycerida asam lemak dan sebagainya. Mengandung alergen, lihat data bahan yang dicetak tebal. Diproduksi dengan peralatan juga proses produk yang mengandung gandum, krustasea, telur, ikan, susu, seledri, mustar, dan wijen. Nah, ini versi bahasa Inggris. Nah, seperti itu dari segi tampilan kemasannya. Dari dua kelinci Tostos Tortilla Chips Roasted Corn. Lalu bagaimana dengan isinya? Oke, saya akan buka dulu kemasannya. Oke, ini sudah dibuka dari dua kelinci Tostos Tortilla Chips Roasted Corn-nya. Dan ini untuk segi isinya. Ya, terlihat bumbunya cukup tebal ya sepertinya. Oke, saya akan coba untuk segi rasanya. Nah, berasa bumbu jagung bakarnya. Tortilanya juga enak, kenyal, dan rasa gurihnya juga berasa. Dari segi aromanya tercium aroma jagung bakarnya. Enak. Direkomendasikan untuk dicoba dari Tostos Tortilla Chips Roasted Corn-nya. Rasanya mantap. Oke, mungkin sekian review produk kali ini dari Tostos Tortilla Chips Roasted Corn-nya. Ini cukup menarik, ini ada gambar daunnya begini ya, cukup uniknya. Ini gambar jagung bakarnya, cukup secara tampilan juga cukup menarik. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tak ketinggalan video terbaru dari Tafakun. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye!